Hey guys, inilah perjalanan kami menuju spot Najur. Makasih ya kak, melewat sungai lur. Kurang lebih 50 menit berperahu. Berperahu kak, kita ayah kak dan suhu jadi kita sedang dalam perjalanan menuju spot mancing gabus, melewati sungai. Tolong nyenjak perahu kak, nyuk dan mesti nih perahu kak amat. Guys, lagi pucuk biru. Perjalanan ada tak menampakkan air. Nah, pucuk sungai kak, sungai kak nembus ke lokasi tempat kami najur. Dulu ada rawai hak baru nak jadi gitu kan. Dalam ni dah. Guys, satu jaring sudah terpasang. Lost memasang jaring. Mana jaring ini belum pernah pasang guys, atau baru. Oke guys, kita sudah selesai memasang dua jaringnya guys. Yang pertama di sini, yang keduanya ada di sini. Selanjutnya kita akan melakukan tutorial cara cepat untuk mendapatkan ikan dengan menggunakan sebuah baskom atau bokor yang besar ya guys. Ini guys, alat yang kita gunakan. Lalu dengan alat ini kita akan besar.
Nanti guys kita akan lihat ikannya setelah digesah apakah sudah menempel semua. Ini guys ikannya guys, sudah ada tuh yang kena ikan jenis sejenis ikan nilam guys. Kalau di tempat saya ini namanya ikan bentulu guys. Ini guys ikannya guys, ikan bentulu mantap. Bentulu guys mantap. Wow, wos. Apa guys? Oke. Guys, ada ikan limbat guys, ikan keli alias lele. Jenis limbat ini guys, lumayan guys, baru sebentar guys kita dapat. Top guys. Oke guys, inilah hasil tangkapan kita hari ini untuk dua jaring ya guys. Waktunya tidak terlalu lama sih guys, hanya lebih kurang 10 menit guys.